Halo, kembali bersama saya Sisko Lombo di channel Backpacker Timur. Kali ini dalam video berikut ini saya akan memberikan sebuah video tutorial lagi, yaitu cara membuat teks ala-ala Sam Calder yang seperti ini. Oke, teks ini biasa kita sebut dengan nama teks efek Wiggle Text Effect, dan teks ini menggunakan preset. Presetnya sudah saya taruh di kolom description, jadi teman-teman silakan download dengan gratis. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama ya pastinya kita semua sudah memasukkan semua footage. Jadi di sini di bagian sequence di timeline sini kita langsung ke T, yaitu kita type tool yaitu text effect untuk membuat teks. Tarik di sini. Contohnya kita tulis apa? Ya, contohnya Cicho foto. Di sini Sam Calder sering memakai teks surfing capital, yaitu teman-teman biasa aja boleh geser di Google, yaitu di bagian download font cari judulnya itu surfing capital. Ini surfing capital. Oke, di sini surfing capital. Tutorial ini sangat simpel dan sangat gampang lah untuk ditiru, karena efek teks ini menggunakan preset sebenarnya yang sudah dibuat oleh Cumda, yaitu nama teks ini Wiggle Text Art. Jadi teman-teman langsung yang saya taruh di kolom deskripsi itu, teman-teman langsung saja download dan pasang. Cara pemasangannya juga gampang, tinggal di bagian teks bagian sini box efek, teman-teman klik import preset, terus yang di ekstrak tadi itu yang dalam bentuk file WinRAR, teman-teman cari saja itu kira di mana gitu. Oke, langsung saja klik ke Wiggle Text Effect yang telah di ekstrak, nanti otomatisnya masuk ke bagian sini kolom efek. Oke, nah di sini saya sudah membuat settingan-settingan saya sendiri untuk pengeditannya itu fast untuk cepat. Ya, di sini Wiggle text art ini ditarik sini. Oke. Jadi misalnya ini kan normalnya tanpa Wiggle text dia akan begini. Nah, kalau kita pakai Wiggle text art ini seperti ini. Nah, di sini maksudnya dari apa itu Wiggle Text Effect, yaitu semacam air gitu, berair. Jadi teks itu seolah-olah macam mengalir, kena efek turbulensi sedikit ya, macam di efek di apa, kena efek air-air gitu, kayak mengalir gitu. Jadi teks ini sangat populer dan diperkenalkan oleh Sam Calder. Jadi kebanyakan orang-orang pada ikut Sam Calder. Oke, sampai di situ saja video tutorial singkat dari saya. Saya harap bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa bagikan kepada siapapun agar mereka tahu tutorial singkat yang sederhana ini. Oke.